kontrak baru ini. Iya. Ada kiri pelatih kiper. Semarang untuk Palu, Donggala dan Sigi ya. Keluarga besar Ferry di atau di senior dan bergabung dengan tim Sriwijaya FC. Saya hormati juga saya. Cerita gini apa ya kayak masih terlalu sabar ya. Sudah geser ya? Pada saat kejadian gempa itu saya melihat di daerah saya ada sekitar 15-20 rumah keluarga saya termasuk rumah kakak mama saya hancur dan tante-tante saya, om-om saya semua. Jadi hampir 10 hari bisa dibilang tidak bisa tidur selama pasca gempa itu. Karena hampir tiap hari itu selalu gempa. Jadi rasa trauma itu masih selalu ada. Dan di situ saya punya niat, saya beritahu sama saudara-saudara saya, sepulang dari kampung saya akan berbuat sesuatu di kampung saya, apapun caranya, gimana pun caranya. Dan alhamdulillah juga saya dapat berita yang sangat menyenangkan buat saya juga, karena cukup lama saya menerima baju saya juga yang di lelang itu alhamdulillah sudah ada ya. Semoga niat baik ini bisa dibalas sama Allah. Oh ya, kebetulan juga pada saat itu saya bisa saja pergi pada saat itu juga. Cuman saya melihat bukan hanya keluarga inti saya saja saya di situ. Jadi masih banyak keluarga-keluarga saya yang harus yang harus saya bisa tolong di situ. Ya, yang saya harus bantu. Jadi saya memang sudah niat kalau memang sudah ajal ya saya harus pasrah sama yang di atas gitu aja. Yang jelas saya baru bisa meninggalkan daerah saya kalau situasi kondisinya sudah normal. Ya, oke, terima kasih ya. Yang jelas baju-baju kenangan saya walaupun itu menjadi kenangan buat saya, tapi namanya sudah niat saya kemarin pada saat gempa itu, apapun itu gimana pun caranya, pokoknya saya sudah niat bahwa baju kenangan saya inilah salah satu untuk membantu keluarga-keluarga saya di daerah saya sendiri. Berapapun nilainya saya tidak peduli ya, yang penting keikhlasan mereka, niat mereka itu sudah alhamdulillah. Saya tidak melihat nilainya berapapun yang laku, saya tidak melihat. Yang penting niat tulus mereka untuk membeli baju saya.